Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jumpa lagi dengan channel saya Fitra Piana 220. Oke bosku, lagi-lagi sancang lagi ya bosku. Seperti biasa, kita olah sancang lagi ya. Untuk sancang ini usia 7 bulan ya. Beda 2 bulan sama yang kemarin ya bosku. Ini lebih kecil ya. Dan untuk sancang ini hasil cangkok ya. Dan ini kebenaran sekali ya. Tangan pertamanya ini udah tumbuh ya. Subur ya bosku. Dan untuk rencana saya akan press segini ya bosku. Akan dijadikan bogel ya. Dan ini nunggu pembesaran aja dulu ya. Dan di sini untuk titik mata tunasnya ya bosku. Dan ini untuk jarak tangan pertama ya ke pangkal akar ini sekitar 4 cm ya bosku. Dan ini begitu subur ya pertumbuhannya. Dan ini untuk akar lumayan ya, karena ini hasil cangkok ya bosku. Dan untuk muka saya ambil dari sini ya. Dan ini lumayan ya, agak ngerucut ya ke atasnya. Oke, kita bersihkan ya untuk akarnya. Dibanjur dulu ya. Dan ini untuk akar saya belum seleksi ya sama sekali ya bosku. Dan ini masih ada yang tumpang tindih ya bosku. Dan ini untuk belakang ada ya untuk akar. Dan ini lumayan rata-rata seimbang ya bosku untuk besarnya. Dan sekalian aja ini bersihkan ya dari lumut ya, karena ini terlalu teduh ya bosku. Nah, sekarang agak kelihatan ya bersih. Oke bosku, dan sekarang saya akan menyayatnya untuk bonggolnya ya. Saya tipis-tipis aja ya bosku untuk memberikan karakter tua. Oke bosku, sebelum lanjut jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke bosku, lanjut eksekusi. Dan ini untuk akar yang kecil-kecil akan saya buang ya. Ini saya buang juga ya. Dan ini bawahnya saya mengasihkan karpet ya bosku.
Oke, lanjut kasih sayatan ya. Dan kalau lagi subur gini ya bosku, ini sangat cepat ya penutupannya. Tinggal langsung kasih gores-gores ya. Ini sama punggungnya aja ya. Biar kesan tuanya dapat ya bosku. Oke bosku, dan ini untuk tangan pertama saya nunggu besar aja dulu ya. Ini saya untuk target mau bikin informa ya bosku. Untuk pembesaran ini sebesar lengan ya, sebesar lengan dewasa ya bosku. Oke bosku, cukup segini aja ya video dari saya. Dan ini caraku ya bosku, memberikan kesan tua pada bahan bonsai sancang ya bosku, dengan sayat tipis-tipis ya. Oke bosku, dan ini hasilnya ya. Oke bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.